kita sebagai individu dalam masyarakat. Pengobatan yang dilakukan memerlukan satu perjuangan. Tetapi dalam soal perbuatan kita dalam kerja kita, setiap detik pengobatan yang dilakukan tentunya memerlukan satu perjuangan yang betul. Oh, dalam Akta Immigration memang ada schedule 2 misalnya di dalam akta itu bahawa melindungi pendatang asing tanpa izin, khususnya dalam section 56.1 misalnya ataupun dalam beberapa section yang itu secara khususnya memperuntukkan tentang pembekuan aset boleh dilakukan. Kita akan memasukkan dan kita telah berbincang dengan penasihat undang-undang tindakan-tindakan melibatkan menyita ataupun membekukan akaun ataupun aset mereka-mereka atau mereka majikan-majikan yang melindungi pendatang asing tanpa izin. Kita telah berusaha sebaik mungkin bagi memastikan penguasaan berkaitan dengan pendatang asing tanpa izin khususnya dapat dikuatkuasakan dengan sebaik mungkin berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan yang sedia ada.